menerusi kitab Al-Aqidah As-Sughra insyaAllah bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Aqidi, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia yang akan membincangkan kitab ini dalam rancangan Imanuna Iman Kami. Dan para pendengar tersetia bersama kami di Senasi IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Mendidik jiwa daripada
Daripada Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya untuk Allah terdapat malaikat yang berlegar-legar di muka bumi. Mereka menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahda. La syarika lah. Lahul mulk. وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ayo keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Pendengar, saya ingin berkongsi dengan tuan-puan nasib saudara seakidah kita yang amat perlukan bantuan kita. Bayangkan, di saat kita dilimpahi dengan pelbagai kesenangan, ada ramai yang tidak ada makanan. Ada anak-anak pelarian Syria yang menghilangkan lapar dengan makan kotak dicicah dengan air hujan. Luluh hati saya bila dengar ada antara mereka terpaksa makan rumput, sampah, bangkai kucing dan anjing hanya semata-mata untuk menahan perut yang kelaparan. Bukan anak-anak Syria sahaja yang perlukan perhatian kita. Ramai lagi, antaranya etnik Rohingya. Ada aktivis rantau Muslim yang temui bayi kecil menangis tidak berhenti di kem pelarian. Rupanya susu ibunya kering kerana ibunya sudah lama tidak menjamah makanan. Bayangkan betapa deritanya si bayi menanggung haus. Tuan-puan, mari kita ringankan beban mereka dengan bersedekah. Sedekah tidak pernah merugikan, bahkan menyebabkan harta berganda dan melimpah ruah. Jangan takut dan berkira-kira dalam bersedekah dari harta kita. Dalam sebuah hadis, Sayyidatina Asma' berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, teruskanlah menginfakkan hartamu, janganlah kamu berkira-kira, kerana Allah akan turut berkira-kira dalam memberi kepadamu. Jangan kamu simpan, maka Allah juga akan simpan dan tidak memberi kepadamu. Infaklah sebanyak mana yang kita mampu. Hadis muttafaq alaih. Tuan puan, kita mungkin tak sempat nak pergi mencari-cari insan yang benar-benar memerlukan di rantau ini. Syukur serantau Muslim sudi bantu kita untuk sampaikan sedekah kita kepada golongan yang paling memerlukan. Saya amat yakin dan berpuas hati
hati dengan khidmat serantau Muslim yang semenjak tahun 2010 tidak putus-putus sudi menjadi wakil kita untuk sampaikan sedekah dengan tulus dan telus. Jom sedekah melalui Serantau Muslim, layari segera serantaumuslim.org.my atau hubungi 03-8404-1789. Sedekah Serantau Muslim. Anda kini sedang mendengar Destinasi Iklim bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Empuria Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami yang baru buka radio pada waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman. Saya akan menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk para pendengar, untuk waktu jam kedua bersama Destinasi, kita akan bersama rancangan Imanuna Iman kami sebentar sahaja lagi. Dan kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, boleh tonton di situ. Dan juga para pendengar boleh tonton di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda ada soalan pertanyaan, boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Dan untuk petang ini, Dr. Aiman akan membincangkan tentang tajuk makna dua kalimah syahadah. Dan kita berujukkan kita kitab Al-Aqidah As-Sughra karangan Al-Imam As-Sanusi. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami. Sebentar saja lagi bersama rancangan Imanuna. Hanya di Radio IKIM. أسرفنا على لظى أشرفنا يا الله كم أكوي تلا ملكوكان دوسا ملنتاسي باتسنا منهمبيري نركا فتب علينا توبة توصل لكل
Kedah dan Langkawi. 89 keseluruhan kosong FM. 1.6 juta ringgit diperlukan segera bagi pembelian tanah Mahaktafi Sain Fatimah Az-Zahra atau MTS PAS. Ganjaran Allah untuk setiap infak akan berterusan selagi para hufaz beramal di atas hasil infak anda. Terus gandakan rezeki dan pahala anda dengan berinfak untuk MTS PAS sekarang di www.mtsfaz.com sekarang. Dapatkan buku-buku IKIM dalam bentuk e-book. Boleh dibaca di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan menerusi telefon pintar anda. Pembelian sangat mudah dengan saiz fail yang kecil. Semuanya di hujung jari anda. Layari laman sesawang IKIM Niaga dan pilih e-book. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan akan dihantar terus ke laman sesawang eCentral. Mudahkan, dapatkan sekarang. eCentral adalah sebuah platform buku digital yang terbesar di Asia Tenggara. Lebih 350,000 judul dari dalam dan luar negara. E-book penerbit IKIM pun ada. Eh sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seko. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Oh, daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga. Seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. 107.3 FM di Lahad Datu Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api. Mungkin ia disiksa oleh Allah SWT pada waktu yang tertentu. Dan setelah itu Allah SWT mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 minit petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi, Inforia, Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Di Radio Situ Kepahaman Islam Malaysia Radio IKIM, alhamdulillah masih bersama di Senasi IKIM untuk waktu ini bersama saya Mona Jasman. Dan insyaAllah untuk petang ini seperti biasa untuk setiap hari Khamis, insyaAllah kita akan bersama rancangan Imanuna, Iman Kami. Dan untuk waktu ini kita bersama alhamdulillah Allah yang berusaha, Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kepahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah, bikhair. Kaifa haluki? Alhamdulillah, insyaAllah bikhair. Atamana daiman antakun bikhair wa fi sahha daima insyaAllah Doktor. Alhamdulillah, wa anti kadhalik. InsyaAllah daiman. Wa mustamainul kiram, insyaAllah kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM untuk anda boleh tonton di situ dan juga boleh tonton di IKIM Media di YouTube. Untuk soalan pertanyaan boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM di ruang komen. Dan untuk para pendengar, untuk petang ini Doktor akan membawa perbincangan untuk tajuk petang ini, makna dua kalimah syahadah. Dan masih bersama Doktor dan kita berjukkan kita
kitab Al-Aqidah As-Sughra karangan Syekh Muhammad Yusuf As-Sanusi insyaAllah. Dan untuk waktu ini bersama doktor sebagai mukadimah makna dua kalimah syahadah. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yasiri amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada yang terhormat Datin Mona, yang saya hormati kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imah, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang setia bersama kami di rancangan Imanuna, iaitu iman kami pada hari Khamis petang setiap pukul 5 petang. Maka insyaAllah kita hari ini akan masuk ke dalam bab yang baru. Bab ini bab apa? Iaitu bab menerangkan tentang dua kalimah syahadah atau bayanu jama'i kalimatai syahadati wal aqaidi wa yani li aqaidil imani biha. Iaitu maksud dia apa? Iaitu menerangkan setiap satu daripada dua kalimah syahadah ini dan bagi akidah-akidah iman seluruhnya. Jadi dia akan menerangkan kulliha, seluruh akidah-akidah iman daripada dua kalimah syahadah. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia kita dah tahu rukun Islam yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iaitu apa? Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi kita beriman bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh, iaitu Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka dua kalimat ini, dua kalimat syahadah ini sebenarnya mengumpulkan seluruh akidah yang kita pelajari di dalam Islam terkandung di dalam dua kalimah syahadah ini. Sebab itu dua kalimah syahadah ini disebut sebagai kalimatun, sebuah kalimat yang musyarrafah, yang dimuliakan. Kalimat yang dianggap sebagai kunci. Kan kita belajar pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang syarat orang itu masuk Islam. Iaitu syarat dia adalah al-imanu billah, beriman dengan Allah SWT dan segala aqaidil iman. Iman tadi adalah at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Ulama berbeza pendapat di kalangan ahli sunnah wal jamaah, adakah termasuk melafazkan atau mengikrarkan dengan lisan termasuk syarat iman? Lalu ulama kata dia adalah min kamalil iman, termasuk kesempurnaan iman. Ada yang mengatakan ya, dia juga syarat iman. Khilaf. Ada yang menerangkan ini, yang menerangkan bahawa dia itu kamalil iman, dia menyatakan bahawa al-iqrar bil lisan, mengikrar dengan lisan itu adalah syarat untuk ijra'ul ahkami asy-syari'ati atau ahkamil islamiyati, untuk menjalankan hukum-hakam syarak atau hukum-hakam Islam, keislaman diri dia di dunia, di dunia ini. Sedangkan fil akhirah tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin wal hadirat hafizakumullah, dalam erti apabila orang beriman dengan hati, melafazkan dengan dua kalimah syahadah, maka dia itu Islam di dunia dan di akhirat. Dalam erti ketika di dunia, kalau dia meninggal, dia dimandikan, dia disolati, dikafani, disolati dan dikuburkan di kuburan Islam. Kalau di akhirat, berarti apa tuan-tuan? Kalau di akhirat kelak, maka dia termasuk orang Islam yang semoga aja dia mendapatkan rezeki masuk ke dalam syurga bighairi hisab, atau mungkin dia disiksa dahulu, na'udzubillah min zalik,
pada seketika waktu di api neraka. Setelah itu diampunkan oleh Allah SWT dan dimasukkan di dalam syurga. Tentulah kita nak, kalau boleh, di dunia hasanah, wafil akhirati hasanah, wakina azabannar. Di dunia baik, hidup baik, semuanya lancar. Di akhirat baik, yang penting kita tak nak tengok pun api neraka tu kalau boleh. Kita nak terus masuk syurga. Ini harapan kita seluruh umat Islam. Maka apa lagi yang kita tunggu? Pegang dua kalimah syahadah ini dengan kuat agar supaya iman kita kuat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Untuk menerangkan keistimewaan dua kalimat syahadah ini, marilah kita lihat apa yang telah dikatakan oleh pengarang kitab ini, iaitu Al-Imam As-Sanusi rahimahullah. Beliau berkata di dalam kitab ini, qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa yajma'u mania hadhihi al-aqaidi kulliha qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, kenapa? Kerana tanwin bertemu ra dalam ilmu tajwid itu adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah berarti Muhammadur Rasulullah. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi terkumpul dalam akidah ini seluruhnya dari ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang sebelum kita uraikan maknanya, kita kena melihat dari segi lafaz itu sendiri. Maksud dia lafaz itu, bagaimana kita nak letakkan dia punya position secara ilmu grammar dia. Kalau ini Datin Muna memang paling pakar lah. Kalau saya ni dah biasa duk baca kitab je lah, baru dapat tahu. Dia bukan keluar langsung. Sebab tak ada malakah kan nanti. Jadi kalau orang Arab, dia ada malakah dia. Itu insyaAllah barakah orang-orang yang ada darah Arab dan malakah Arabiah. So apa dia kata? Kalimat la ilaha illallah dimulakan dengan la. La ini dipanggil la nafiyatun lil jinsi. La yang menafikan jenis. Seperti kita kata la rajula fid dari, tidak ada lelaki di dalam rumah. Itu la tu dipanggil la allati lin nafil jinsi. Menafikan jenis. Maka dia beramal seperti amalnya inna. Sebab itu dibaca ilaha sebagai isimnya. Isimnya la. Maka la ilaha dia dimabnikan atas fathah. Dengan dah dimahalkan mahal nasab. Khabar dia apa? Dibuang. Khabar dia dibuang. La ilaha. Lalu khabarnya dibuang. Takdir dia apa? Maujudun. Au muhaqqaqun. Sama ada takdir dia maujud ataupun muhaqqaqun. Muhaqqaqun tu yang dikukuhkan. Maksud dia, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak, yang wujud atau yang dikukuhkan, illallahu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebut. Illa itu adalah huruf istisna. Huruf istisna ni kecuali. Terjemahan dia kecuali. Illallahu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini tuan-tuan, apabila kita melafazkan la ilaha illallah, maka kita sebenarnya mengakui bahawa tidak ada la ma'buda bihaqqin, tidak ada zat yang berhak untuk disembah illallahu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah setelah ini kita akan syarah lagi isu ini. Okay. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Tess pencerahan, dan untuk anda pada waktu ini Dr. dan para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar tersetia bersama kami hanya di Radio IKIM. بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا
بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna Iman Kami dan masih bersama alhamdulillah untuk waktu ini bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia masih bincangkan tentang makna dua kalimah syahadah untuk petang ini dan para pendengar boleh tonton di FB Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Dan anda juga boleh tinggalkan soalan anda di FB dan juga di YouTube. Dan untuk waktu ini bersama Dr. Aiman, sambung kembali untuk makna dua kalimah syahadah. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Jadi bacaan dia Muhammadun. Kan? Tanwin bertemu dengan Ra. Kalau secara bahasa, bacaan, sorry, secara bacaan, kita panggil dengan ilmu tajwid, Allah dipanggil dengan idgham bila gunnah. Muhammadur Rasulullah. Kita kena ingat, huruf idgham bila gunnah ada dua. Ra dengan lam. Jadi kena ingat, tajwid. Lalu makna dia, Muhammad adapun, Muhammadun adapun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Rasulullahi bersuruh Allah. Jadi Muhammad itu menjadi mubtada. Dibaca rafa', tanda rafa'nya adalah dhammah. Rasulullah itu adalah khabar mubtada. Dibaca rafa', tanda rafa'nya adalah dhammah. Tapi dia juga menjadi mudhaf. Sedangkan Allah ismul jalalah menjadi mudhaf ilaih. Ini. Ulama membahas dua kalimah syahadah ini banyak sangat kitab dia. Masya Allah. Ada yang mensyarahkannya dari segi bahasa sahaja. Ada yang mencerita tentang fadilahnya. Ada yang mencerita tentang kehebatannya. Ada yang menceritakan riwayat-riwayat kisah tentangnya. Ada juga yang membahas dari sisi tasawuf daripada dua kalimah syahadah ini. Menunjukkan ketinggian derajat dua kalimah ini. InsyaAllah kita akan membahas dua kalimah syahadah ini. Kalau boleh sampai akhir tahun, sampai akhir tahun lah. Kerana apa kemuliaan dua kalimah syahadah ini. Lalu apa kata-kata mu'allif rahimahullah ta'ala? Yajma'u ma'ani hadhil aqaidi. Terkumpul seluruh akidah, makna-makna akidah ini semuanya di dalam kata-kata qaulu la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Iz makna al-uluhiyati, kerana apa? Kerana makna uluhiyah. Makna uluhiyah ini adalah bermaksud makna ketuhanan. Di sinilah di mana ulama menilai bahawa makna uluhiyah ada makna yang dipanggil dengan makna, iaitu makna rububiyah. Ini. Jadi ada ulama yang membahagikan makna kalimat apa tauhid ini kepada dua, iaitu ada makna uluhiyah, ada makna rububiyah. Akan tapi jangan salah faham dengan makna yang salah. Jadi ada yang memberi dengan makna yang salah sehingga membawa kepada pemahaman yang salah. Di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, dia kata, iz ma'nal uluhiyati, kerana makna uluhiyah, ketuhanan, itu adalah istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Maha suci Allah, bukan maha suci, maha kayanya Allah dari segala apa yang selainnya. Maksud dia apa? Allah SWT ini maha kaya, tidak berhajat pada selainnya. Maksudnya Allah tak berhajat dengan ibadah kita, tak berhajat dengan amal kita, tak berhajat dengan alam ini, tak berhajat dengan malaikat, tak berhajat dengan syurga, tak berhajat dengan neraka, tak berhajat dengan tempat, tak berhajat dengan utusnya para nabi, tak berhajat dengan apa pun. Kerana dia Allah, dia Tuhan yang menciptakan sekalian alam ini. Dia tak berhajat. Kalau dia berhajat, maka dia bukan Tuhan lah. Itu yang dimaksud dengan makna istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Dan menurut salah seorang guru kami, iaitu Al-Ustaz Dizar Hammadi, dia mengarang risalah yang sangat bagus. Nama risalah dia Aqsamut Tauhidi wal Wahdaniyati inda ahli sunnatil asy'ariyati. Apa maksudnya? Pembahagian tauhid dan konsep wahdaniyah, keesaan Allah SWT menurut ahli sunnati wal jamaah di sisi asy'ariyah, iaitu yang bermazhab asy'ari. Saya khatam kitab ini pada 2017. Maka apa yang dikatakan oleh beliau yang dimaksud dengan, iaitu apa yang dimaksud dengan uluhiyah, iaitu ifradullah ta'ala bil ittisafi bis sifatil uluhiyati wa hiya kullu sifatin dallat ala istighna'ihi ta'ala an kulli ma siwahu, iaitu maknanya mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Maksudnya Allah SWT ini bersifat dengan sifat ketuhanan. Diesakan, iaitu apa? Iaitu segala sifat yang menunjukkan maha kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah SWT tak berhajat. Jadi sifat-sifat yang masuk di dalam sifat uluhiyah ini dipanggil dengan sifat istighna. Ini maksud dia. Lalu dia sebut pula kata-kata muallif, iaitu al-Imam As-Sanusi rahimahullah. Apa Imam Sanusi sebutkan pula? Waftiqaru kulli ma adahu, dan bahawa la ilaha illallah ini juga memberi erti iftiqaru kulli ma adahu ilaihi, iaitu berhajatnya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berhajat ilahi, iaitu berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti alam seisinya, termasuk para malaikat, termasuk para nabi, termasuk para rasul, termasuk manusia, termasuk yang iman atau yang kufur, termasuk yang tidak berakal seperti binatang dan lain-lain. Bahkan yang bukan hanya tidak berakal, yang tidak termasuk haiwan seperti tumbuh-tumbuhan.
Bahkan bukan hanya yang tumbuh-tumbuhan, sebab tumbuh-tumbuhan ini boleh mengembang, boleh mengecik, boleh membesar, boleh mati. Tapi langsung yang memang tidak ada penghidupan sama sekali, seperti batu, jamadat dipanggil. Segala sesuatu ini dan seisinya berhajat iftikhar, berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahagian kedua ini disebut atau dikenal dengan Tauhidur Rububiyah, iaitu maknanya olehnya esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat, iaitu dia bersifat dengan sifat-sifat rububiyah. Apakah itu sifat rububiyah? Segala sifat yang menunjukkan bahawa segala sesuatu selain Allah itu baru, dan segala sesuatu selain Allah itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada dalam kewujudan atau dalam keadaan kehidupannya seperti apa. InsyaAllah kita akan sambung setelah ini. Ya, insyaAllah kita akan sambung selepas ini. Dan Dr. Nana, para pendengar, kita beri khas sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar, setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Ibu, 102.7 FM. Mengurangkan tekanan COVID-19. Wabak COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia ketika ini merupakan satu fenomena pandemik yang merisaukan semua orang. Sudah tentunya, kerisauan ini pula akan mencetuskan reaksi stres atau tekanan. Namun, perlu difahami bahawa tekanan atau stres yang dihadapi itu adalah satu reaksi yang normal, sama seperti reaksi stres dan tekanan yang dialami dalam kehidupan seharian. Berikut adalah saranan bagi mengurangkan reaksi tekanan yang dialami dan menjadikannya terkawal. Pertama, bertenang dan akui bahawa musim wabak COVID-19 adalah suatu yang nyata serta mampu memberikan impak yang besar dalam kehidupan. Oleh itu, bersedialah untuk berdepan dengan sebarang kemungkinan besar yang tidak dijangka akan berlaku. Kedua, berusahalah untuk membantu diri dan orang tersayang dalam menghindarkan sebarang kemungkinan terkena jangkitan ini dengan melakukan aktiviti pencegahan seperti amalkan kebersihan diri, hadkan pergerakan dan lakukan penjarakan sosial. Ketiga, sebagai seorang Muslim, berdoa dan bertawakal serta berusaha menghindarkan sebarang kemudaratan adalah dituntut dan mendapat ganjaran pahala yang besar. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 minit petang, semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Dan bersama alhamdulillah pada waktu ini yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormatan Institut Kefahaman Islam Malaysia, yang masih membincangkan tentang makna dua kalimah syahadah, insyaAllah untuk petang ini. Dan doktor, untuk sambungan ini silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti maksud daripada tauhid rububiyah yang sahih, yang benar di sisi ahli sunnah wal jamaah adalah mengisahkan Allah SWT dengan mensifatinya dengan sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan, iaitu segala sifat yang menunjukkan bahawa segala sesuatu selain Allah ini baru, dan segala sesuatu itu berhajat iftikhar, berajak kepada Allah SWT dalam kewujudan, dan juga mereka, iaitu segala sesuatu ini tidak mungkin sah
untuk wujud melainkan melainkan atas dasar sifat-sifat yang menunjukkan keiftikarannya segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iftikar itu berarti berhajat, keperluannya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti ini adalah pembahagian daripada Sadatil Asyairah terhadap pembahagian tauhid, dan ditambah lagi dua lagi pembahagian yang dipanggil dengan apa, iaitu termasuk lagi adalah tauhid, iaitu tauhidul ibadah, iaitu mengesakan Allah SWT yang mana dialah yang berhak untuk satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Lalu dibagi yang kedua, iaitu tauhidul uluhiyah, yang ketiga tauhidul rububiyah, dan justru ada yang keempat dipanggil dengan tauhidul asma'il husna. Yang dimaksudkan dengan tauhidul asma'il husna adalah membenarkan dengan hati dan lisan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya zat yang esa, yang berhak diberi nama dengan nama-nama asma'il husna seperti yang telah sampai kepada kita. Dan nama tersebut yang berhak hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sebut Khalik, maka Khalik itu hakikatnya hanya Allah SWT. Ar-Razzaq, yang memberi rezeki, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah ulama memahami konteks apakah itu dipanggil dengan sifatul istighna dan sifatul iftikhar. Sifat-sifat yang menunjukkan Allah SWT maha kaya dari segala apa selainnya, dan sifat-sifat yang menunjukkan bahawa Allah SWT di mana segala sesuatu selain dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mana sifat-sifat dia secara detail kita akan perincikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, insyaallah. Sekarang kita buka Q&A. Ya, insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih Dr. atas pencerahan, dan para pendengar yang menghantar soalan di FB IKIM FM dan di WhatsApp pun, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan ada soalan pada petang ini bertanya, doktor nak mohon pencerahan tentang tauhid tiga, bagaimana doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang dimaksudkan dengan tauhid tiga itu adalah tauhid yang membahagikan kepada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asal wa sifat, berarti kemungkinan besar terjadi kesalahan di dalam pembahagian tersebut. Kerana apa? Kerana dia mungkin terpengaruh dengan pemikiran yang menganggap bahawa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah kepercayaan wujudnya Tuhan yang mentadbir alam ini. Okey. Lalu dia kata tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah di dalam penyembahan kepadanya, atau mengesakan Allah di dalam beribadah kepadanya. Padahal yang saya sebutkan tadi bahawa Asy'ariyah memaknai tauhid uluhiyah sebagai istighna, iaitu Allah SWT bersifat dengan sifat-sifat yang menunjukkan Allah SWT itu maha kaya dari segala selainnya. Dan tauhid rububiyah justru bermakna Allah SWT bersifat dengan sifat-sifat yang menunjukkan segala sesuatu selain Allah berhajat kepada Allah. Ini. Dan asma' wa sifat, padahal ahli sunnah wal jamaah menjelaskan bahawa adanya tauhidul asma'il husna menunjukkan bahawa yang berhak dengan nama-nama asma'ul husna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita panggil dengan asma'il husna. Sedangkan as-sifat sudah dibahas di dalam perbahasan, iaitu sifatul istighna dan sifatul iftiqar yang akan kita syarahkan pada pertemuan yang akan datang. Maka perkara tersebut mungkin ada kesalahan, dan dah ada lagi daripada beberapa jabatan mufti yang menegaskan tentang kebenaran, iaitu tentang permasalahan pembahagian tauhid ini yang telah dibahaskan di dalam berbagai peringkat. Bahkan dunia juga telah membahas perkara tersebut, seperti Universiti Al-Azhar Al-Sharif yang meluruskan mana yang benar dan membetulkan atau
mengkoreksi mana yang telah salah difahami. Itu dia, insyaAllah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan ada soalan lagi bertanya, apakah mungkin terjadi orang yang ada tauhid rububiyah tapi tiada tauhid uluhiyah? Bagaimana doktor? Tidak benar. Jadi itu adalah efek daripada orang yang pegang pada pemahaman tauhid tiga tadi. Dia yang pegang tauhid tiga, dia percaya. Jadi ada orang misalnya, dia tidak mengesakan Allah dalam ibadahnya, tapi dia percaya wujudnya Tuhan, seperti Nasrani. Maka ini adalah salah bagi kita. Dia bukan bertauhid. Kerana apa dia, kita kata dia tidak bertauhid? Kerana dia percaya Tuhan itu Salisu Salasah, Trinity. Ya. Ataupun ada orang, menurut konteks tauhid tiga tadi, kalau ada orang yang menyembah berhala pun dianggap memiliki tauhid tiga, tapi tidak memiliki, pun dianggap sebagai memiliki tauhid rububiyah tapi tidak memiliki tauhid uluhiyah. Dan itu adalah tidak benar. Kerana tauhid uluhiyah adalah beriman bahawa Allah SWT maha kaya dari segala sesuatu selainnya. Ini kita kena faham perbahagian tersebut. Sedangkan tauhidul ibadah di sisi ahli sunnah jemaah, mengesakan Allah dalam ibadahnya, tidak menafikan apa yang sampai kepada kita, seperti bertawasul kepada Rasulullah SAW. Kerana memang ada dalam syarak, ada dalam nas, nusus-nusus syariah yang membenarkan kita untuk bertawasul dengan baginda Nabi Muhammad SAW walaupun setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti berbagai hadis yang disahihkan oleh Imam Ibn Hajar, iaitu kisah Sayyidina Umar, Malikuddar bersama Sayyidina Umar, Ibn Khattab yang meminta tentang, Malikuddar meminta tentang turunnya hujan. Ini misalannya. Dan oleh itu kita telah habis bahas tentang isu tawasul ini, yang mana ia adalah harus di sisi ahli sunnah wal jamaah, terutamanya majoriti ulama ahli sunnah jamaah termasuk Imam Romli, dan juga telah difatwakan di berbagai negeri. Ini adalah isu masalah soalan kedua tadi. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan ada soalan ketiga pada waktu ini bertanya, ada yang kata golongan musyrik Makkah juga ada tauhid rububiyah. Bagaimana doktor? Mohon pencerahan. Ini juga adalah kesalahan daripada kepercayaan tauhid tiga tadi. Bagaimana mungkin orang musyrik Mekah memiliki tauhid rububiyah? Jadi mereka mengatakan bahawa golongan musyrik Mekah, mereka beriman wujudnya Allah akan tapi menjadikan berhala sebagai perantaran. Ini dijawab oleh salah seorang ulama besar di Universiti Al-Qarawiyyin, iaitu tahun abad ke-13 Hijriah, abad 13 Hijriah, yang bernama Sheikhul Jamaah Muhammad At-Taib bin Kiran. Beliau mengatakan dalam risalahnya, beliau menjawab bahawa golongan musyrikin pada hakikatnya beriman bahawa berhala-berhala itu ada kekuasaan dan mereka mentadbir. Dan ini justru menafikan adanya tauhid rububiyah di sisi golongan musyrikin. Dan tauhid rububiyah itu apa? Iftikaru kulli ma adahu, iaitu segala sesuatu selain Allah itu berhajat kepada Allah. Ini yang dimaksudkan. Maka tidak adalah istilah golongan musyrik juga memiliki tauhid rububiyah. Yang dimaksud dengan ahlu atau golongan muwahhid, maksud muwahhid ni golongan yang bertauhid, mengesakan Allah SWT, berarti dia percaya dengan empat tadi, iaitu dia mengesakan Allah dalam ibadahnya. Jadi dia tidak percaya adanya Tuhan selain Allah SWT. Itu maksud dia. Yang kedua, dia mengesakan Allah, yang mana percaya Allah SWT bersifat dengan sifat istighna, dia tidak berhajat dengan makhluk sama sekali. Dan dia beriman, dia mengesakan Allah dengan Allah SWT bersifat dengan sifat iftikar, iaitu maksud dia Allah segala sesuatu selain Allah berhajat kepada Allah SWT, maksud dia itu. Dan yang keempat adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dia itu esa pada asma'nya. Asma'nya maksud dia iaitu nama-nama Allah, hanyalah Allah yang berhak dengan nama-nama tersebut. InsyaAllah kita syarah lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, insyaAllah. Banyak lagi yang kita nak syarahkan ni bersama doktor. InsyaAllah banyak lagi. InsyaAllah yang
doktor akan sampaikan. Mungkin pada waktu ini kesempatan yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala itu sahaja. Dan untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir daripada doktor, silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan daripada pertemuan kali ini, jadi apabila kita membahas tentang kemusykilan Tauhid 3 ini, kita kena faham pertama, Ahli Sunnah Wal Jamaah tegas dalam bab ini. Hanya sahaja kita juga kena tegas dengan cara pemakaiannya. Jadi tidak boleh sembarangan dengan makna yang salah. Tapi ada dengan makna yang betul, dan makna yang betul itulah yang perlu kita pakai. Jadi kalau mujarradut taksim hanya kerana nak membahagi Tauhid 3, membagi, maaf, hanya untuk membahagi Tauhid, itu memang warid di dalam kitab-kitab Ahli Sunnah Wal Jamaah. Taksim. Jadi kita tak boleh katalah kalau Tauhid mana boleh nak bagi tiga. Tak. Kalau pembahagi itu, pembahagian itu mungkin. Seperti kita kata pembahagian wahdaniyah. Kan ada. Wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fi fidat, wahdaniyah fi af'an. Tapi kalau kita berbicara tentang dengan makna yang batil seperti Tauhid 3 tadi, maka ditolak. Seperti Universiti Al-Azhar yang dibangga-banggakan di Malaysia juga jelas menolak pembahagian tiga dengan makna yang batil. Maka kita ajarkan dengan makna yang sahih, dan itulah insyaAllah agar supaya kita diberikan kefahaman. Aku lukau lihaz, astagfirullahaladzim. InsyaAllah kita syarah lagi pada minggu hadapan insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Mulia Dr. Aiman Latifi. Dr. Jazakallah anna kulli khair. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang terus setia bersama kami untuk waktu ini. Dan untuk anda terus setia bersama Destinasi IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Awas, pastikan anda hanya menyebarkan atau memanjangkan sesuatu maklumat dan berita yang tepat dan benar sahaja. Penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Pendakwaan juga boleh dibuat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 yang memperuntukkan hukuman denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya. Hashtag hentikan penyebaran berita palsu. Hashtag kita jaga kita. Kalau kita nak menjadi orang yang mempunyai wawasan untuk berjaya di dunia dan di akhirat, kita perlu mengenal Allah. Dan satu cara untuk mengenal Allah ialah dengan mengenal diri kita. Dan satu cara nak mengenal diri kita ialah dengan melihat kepada proses kejadian manusia itu sendiri. Yang mana hari ini dengan ilmu sains yang ada, dengan teknologi yang ada, kita boleh bukan setakat baca, tetapi kita boleh melihat visual-visual, baik dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video. Kita boleh lihat bagaimana proses persenyawaan berlaku. Kita boleh lihat bagaimana proses pembahagian sel berlaku. Dan kita juga boleh melihat bagaimana organ-organ yang pelbagai yang ada pada diri kita ini terbentuk. Kalau kita tidak kenal diri kita, kita tidak kenal siapa pencipta kita. Jadi apabila kita mula mengenali diri kita, kita akan ada kesedaran tentang pencipta, dan kita akan ada keyakinan bahawa pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insyaAllah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kesetiaan anda membenarkan kami bersiaran selama 20 tahun. Mungkin 20 tahun. Inspirasi Inforia Islami.